Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kita merajah tadi pembahasan tentang nawasikh, dan juga kemarin kita telah masuk pada tawabi'. Nah, indak ya Ahmad. Kum. Tawabi' ada berapa dalam lughah Arabiyah? Empat apa saja? Na'at, taukid, ataf, badal, tayyib. Tapi jangan baca besok. Hah? Injilis. Obada. Buka, tutup kitabnya. Na'at itu apa na'at? Tayyib ahsanta at-tabi'ul mukammilu limatu'ihi li bayani sifatin min sifatih. Maksudnya apa ini mas? Taib atau pengikut yang menyempurnakan matbu'nya dengan menjelaskan sifat-sifatnya. Secara lebih mudahnya, nah itu adalah apa? Sifat. Taib injilis. Zakaria. Tutup kitabnya. Taukit itu apa? Penguat terbagi jadi berapa? Dua yaitu lafzi dan maknawi. Yang dimaksud dengan taukid lafzi itu apa? Nah, mengulangi lafaz tersebut atau dengan yang semakna untuk menguatkan. Sedangkan taukid maknawi, nah, taukid menggunakan lafaz-lafaz yang khusus digunakan oleh Arab, orang Arab. Digunakan untuk taukid memang fungsinya apa saja itu contohnya an-nafsu, al-ainu, ajma', kullun, tayyib. Kemudian ajma' ada tawabi'nya, dalam artian kalau sudah ajma' boleh ditambah lagi akta. Nah, apa ininya pengikut ajma'? Akta, terus amta dan amsa. Taib, ini tiga disebut tawabi' ajma'. Maksudnya tawabi' ajma', setelah ajma' boleh dikuatkan lagi dengan salah satu dari tiga na'am lafaz tadi, akta, amta, amsa. Taib, ini jenis Muhammad Sidok. Taib, ataf itu apa? Sesuatu yang mengikuti dengan perantaraan antara dia dengan yang diikuti, salah satu dari huruf ataf. Huruf ataf itu apa saja? Ma. Ha? Baik. Au. Terus yang paling masyhur huruf ataf apa? Lakin, nah masih ada yang lebih masyhur lagi. Paling masyhurnya apa? Lakin, ya lakin sudah. Nah. Lah apa? Hatta. Terus yang paling masyhur apa? Hah? Apa Abdul Razak?
Nah, yang paling masyhur adalah ketinggalan al-wawu dan fa. Nah, wawu fa thumma. Ini paling harus diingat ini. Itu ataf. Wawu fa thumma au. Ya, kemudian bal lakin la hatta dan am. Dihafal untuk huruf-huruf ataf ini. Jadi sekarang badal amat aja. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasithah bainahu wa baina matbu'i. Yaitu tabi' yang dimaksudkan hukumnya tanpa dengan wasithah antara dia dan matbu'nya. Nah, ingat-ingat. Jadi sekarang kita masuk pada tamtsil. Perhatikan tamtsil kemudian cara mengi'rabnya. At-tamtsilul bayani lit-tawabi'. Ya, contoh penjelas untuk pembahasan tawabi' yang empat tadi. Perhatikan nomor satu, an-na'tu. Ja'a asy-syaikhul 'alim. Ra'aitu asy-syaikhal 'alima. Qara'tu 'ala asy-syaikhil 'alimi. Di sini didatangkan dalam tiga bentuk, ikhwan. Nah, untuk mengetahui bagaimana tabi' itu mengikuti matbu'nya dari sisi i'rab, ya, juga dari sisi apa? Mudzakkar mu'annatsnya dan dari sisi apa? Mufrad maupun musanna dan jamaknya. Baik. Jadi ini yang harus diingat bahwasanya tabi' mengikuti matbu'nya yang pertama pada apa? I'rab. Yang kedua mengikuti dari sisi mudzakkar muannatsnya. Yang ketiga mengikuti dari sisi apa? Jumlah, baik itu mufrad, musanna atau jamak. Ini tiga hal pokok yang harus disamakan antara tabi' dan matbu'. Apa saja tadi? Raihan. Taib. Nah, itu tiga. Ingat-ingat ya, Fon. Jadi kalau ada tabi' dan matbu', maka tabi' harus mengikuti itu. Nah, sekarang contohnya akan jelas. Ja'a asy-syaikhu al-'alimu. Na'at itu kan sifat. Di sini ja'a fi'ilnya. Syaikhu sebagai apa? Ilhan. Ja'a asy-syaikhu. Syaikhu sebagai fa'il. Nah, fa'il ini syekh disifati di sini dengan al-alimu. Nah, telah datang seorang syekh yang berilmu. Maka di sini al-alimu adalah sifat bagi syekh. Baik. Nah, al-alimu harus mengikuti syekh dari sisi i'rab. Kalau asy-syaikhu sebagai fa'il, maka dia i'rabnya apa? Fa'il itu i'rabnya apa? Hendak ya. Hindi. Nah, dari sisi i'rab dia marfu', maka al-'alimu harus marfu' juga. Nah. Sekarang ketika asy-syaikh dalam kondisi mansub, maka al-'alim harus mansub juga. Contohnya ra'aitu asy-syaikha al-'alima. Maknanya apa ini? Mujahid. Nah, aku melihat syekh yang berilmu itu. Nah, sekarang i'rabnya. Kalau tadi ja'a syaikhul al-'alimu mudah. Nah, coba di i'rab. Jadi ja'a syaikhul al-'alimu. Masih mujahid. Nah, ahsan. Ja'a fi al-madi wa mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Asy-syaikhu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ism mufrad. Al-'alimu na'tun lis-syaikh. Wa na'tul marfu'i marfu'un mithluh. Ya, na'at untuk yang marfu', marfu' juga. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ism mufrad.
Sekarang ra'aitu syekha al-alima di Arab Abdul Razak. Naam, labas. Ra'aitu ra'a fi'il madi mabniyun ala sukun litisalihi bidamir raf'in mutahari atta damirun mutasilun mabniyun ala dham fi mahali raf'in fa'il asyaykha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah al-alima sifatun li syaykh wa sifatul marfu wa sifatul mansubi mansubun mitlu wa alamatu nasbihi fathah gitu. Qara'tu 'ala syaikhil 'alimi ilhan, maknanya apa? Qara'tu 'ala syaikhil 'alimi. Aku membaca pada syekh yang berilmu itu. Baik. Di sini asy-syekh dalam kondisi majrur karena 'ala, maka berarti al-'alim juga harus apa? Harus mengikuti majrur. Dan tatkala syekh mufrad, maka al-alim yang merupakan sifat, dia mufrad juga. Demikian pula ketika syekh di sini bentuknya mudzakkar, maka al-alim juga harus mudzakkar. Paham? Ini untuk na'at. Sekarang at-taukid, penguat. Kalau kita lewati, taukid itu ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, contoh pertama, dhahabal imamu nafsuhu. Dhahabal imamu nafsuhu ini untuk contoh taukid apa ini? Taukid apa? Mamat. Taib. Naam, taukid maknawi. Nafsu. Dhahabal imamu nafsuhu. Ya, imam itu pergi ya dengan sendirinya. Dalam artian memang yang pergi itu imam itu sendiri, bukan suruhannya, bukan pembantunya, bukan anaknya. Maka untuk apa meniadakan dugaan bahwasannya yang pergi itu bukan imamnya sendiri, maka apa diberi kata nafsuhu untuk menguatkan. Pasti yang pergi memang imam itu sendiri. Dhahabal imamu nafsuhu. Maka perhatikan ketika imam dia marfu sebagai apa di sini? Marfu sebagai apa Abdul Hafid? Taib sebagai fa'il. Maka ketika dia sebagai fa'il marfu, maka taukidnya harus marfu juga nafsuhu. Nah, untuk taukid yang maknawi ini ya kawan, untuk nafsu nanti idhofahkan kepada majbu'nya nafsuhu ya. Hak kembali ke imam. Nasahtul imama nafsahu. Nasahtul imama nafsahu ini juga aku menasihati imam itu naam dengan apa? Dengan sendiri dalam artian aku nasihati imam itu sendiri. Ya, memang imam itu ya, aku nasihati naam imam tersebut. Bukan yang lainnya, bukan anaknya, bukan pembantunya. Kalau dalam bahasa kita ya, dalam bahasa kita itu taukid, malah kalau semakin banyak taukidnya dalam nilai sastra jelek kawan. Makanya kalau mengarang kok menggunakan sangat banyak sekali misalnya, jadi satu itu jelek. Dalam bahasa Arab semakin ada berbagai macam jenis penguat semakin kuat. Tapi kalau bahasa kita jelek. Kalau sudah sangat ya sudah. Nah, sangat banyak. Sangat banyak. Atau banyak sekali. Maknanya kan sama ya kan? Tapi kalau digabungkan amat sangat banyak sekali, ini jelek. Itu dalam sastra kita. Ini dalam bahasa Arab tidak. Nasahatul imama nafsah. Aku berarti betul-betul gitu aja. Aku betul-betul menasihati imam itu sendiri. Salam tu alal imami nafsi. Ini juga al-imam dalam apa? Kondisi majrur karena apa ini? Al-imam majrur sebabnya apa? Isnan. Ala alamat jarnya
Kasroh. Kenapa? Pahala mansarnya kasroh. Li'annahu isim mufrad. Baik. Nah, kemudian cara mengirab nafsihi, nafsuhu, nafsahu ini, kalau contoh terakhir, alal imami nafsihi, nafsihi, nam taukid lil imam, wa taukidu al majruri majrurun mithluh. Sama, modelnya seperti itu. Taukid untuk imam dan taukid yang majrur, majrur juga. Alamat jarnya kasrah. Taib. Yang ketiga, al adfu. Pengatofan ini termasuk jenis taukid yang sangat banyak. Pengatofan bahkan hampir pada setiap kita baca, ya mesti ketemu atof. Nah, terutama dengan wawu. Kata Abu Muhammadun wa Zaidun. Nah, ini untuk apa? Menggandengkan. Menggandengkan antara tabi' dan matbu', tapi dengan wasithah huruf atof namanya. Muhammad dan Zaid telah menulis. Muhammad dan Zaid telah menulis. Nah, kalau dalam makna yang menulis siapa? Secara makna yang melakukan perbuatan menulis siapa? Raihan. Muhammad dan Zaid kedua-duanya menulis, kan? Tapi dalam pengiraban yang menjadi fa'il mana? Yang menjadi fa'il Ilhan. Muhammadnya saja, sedangkan Zaid itu apa? Irobnya Zaid apa? Ataf. Paham? Nah, kata Abu Muhammadun wa Zaidun, coba di irob Ilhan. Harfu atfin, harfu atfin mabniun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Terus Zaidun ma'tuf ala ala ma'tufun ala Muhammad. Terus wa ma'tuful marfu'i marfu'un mithlu. Atau di sini dalam contoh dikatakan wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un mithlu. Sama wa 'alamatu rafihi an-dhammah. Tayyib. Ajamtu Muhammadan wa Zaidan. Maknanya apa ini? Jaga dia. Aku ajabtu, menjawab. Berarti aku apa? Memenuhi pandingan atau memenuhi panggilan atau menjawab Muhammad dan Zaid. Kedua-duanya misalnya manggil, ngundang, aku penuhi semua undangannya. Nah, tarutu ila Muhammadin wa Zaidin. Apa? Ibadah, maknanya aku melihat Muhammad dan Zaid. Tayyib. Di sini pengatofan namanya. Sekarang yang terakhir al-badal. Al-badal contohnya jalasa salihun abuka. Ya jalasa salihun abuka. Tadi telah kita lewati bahwasanya badal itu tabi' al-maqsudu bil hukmi. Pengikut yang dimaksudkan hukumnya tanpa wasithah. Nah, berarti kan kalau seorang mengatakan jalasa salihun. Jalasa salihun. Ini maknanya apa? Mudah sekali. Jalasa salihun. Apa maknanya? Muhammad. Soleh telah duduk. Berarti yang duduk siapa? Soleh. Kalau ingin menekankan bahwasannya betul-betul soleh yang duduk, kita beri apa? Beri apa namanya? Alhamdulillah. Kalau ingin menguatkan bahwasanya jalasa salihun, kita ingin mengatakan betul-betul soleh yang duduk, bukan yang lain. Maka kita kasih apa? Kasih nafsuhu. Naam, yaitu apa itu nafsuhu? Taukid. Nah, kita kasih taukid. Jalasa salihun
nafsuhu. Cuman di sini ternyata dia mengatakan jalasa salihun, tapi yang dimaksudkan bukan soleh. Yang duduk itu bukan soleh, tapi apa? Bapaknya. Ya. Yang duduk itu sebenarnya bapaknya soleh. Cuman dia kasih ungkapan soleh dulu, jalasa salihun. Nah, abuhu misalnya. Jadi kalau di sini, nah, soleh itu bapakmu. Berarti yang duduk juga soleh, yang soleh itu adalah bapakmu. Karena di sana ada soleh-soleh yang lain. Jalasa salihun abuka. Nah, jalasa salihun abuka. Nah, Pak Soleh sudah duduk bapakmu dulu. Ada Pak Soleh yang lain. Ya. Nah, tapi yang duduk itu maksudnya Pak Soleh bapakmu. Maka di sini abuka sebagai apa? Badal dari soleh. Soleh ya abuka. Cuman yang diinginkan hukumnya di sini adalah abuka. Berarti bapakmu telah duduk. Yang namanya siapa? Soleh. I'rabnya mudah, ikhwan. Jalasa fi'il madhi solihun fa'ilnya. Kemudian abuka badal. Ya. Nanti akan dilewati jenis-jenis badal. Abuka badal min soleh. Fabadalul marfu'i marfu'un mithluh. Wa alamatu rafihi apa untuk abuka, Zakaria? Hah? Al-wawu. Kenapa? Li'annahu min asma'il khamsah. Wa huwa mundhaf wal-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mundhafun ilai. Naam. Kemudian akhadtu salihan abaka, ini untuk contoh dalam bentuk mansub. Ya, aku mengambil soleh bapakmu itu. Naam. Diambil, diciduk. Naam, ditangkap. Marantu bi salihin abika, aku melewati soleh bapakmu. Naam. Nah, sekarang ini contoh-contoh untuk tergambar bagaimana apa? Tawabi, ikhwan, mengikuti matbu'nya dari sisi i'rab, juga dari sisi apa? Tadzkir wa ta'nits, juga dari sisi apa? Mufrad, mutsanna atau mudzakkar, apa jamaknya. Sekarang halaman 140 dan 141. Kemudian sudah ya, 142 sudah beda. Nah, antum baca ini 140 sama 141 untuk apa? Contoh-contoh mengi'rab. Sehingga besok enam ditanya sudah bisa mengi'rab. Hadara Zaidun al-Mu'addab. Ini untuk contoh apa? Hadara Zaidun al-Mu'addab. Isnan. Untuk contoh apa? Ja'a Zaid, hadara Zaidun al-Mu'addab. Na'at untuk sifat. Ya, Zaid yang beradab telah apa? Telah hadir. Karena mungkin di sana ada Zaid yang tidak beradab, Zaid yang nakal. Nah, ini untuk contoh sifat. Perhatikan untuk al-mu'addab, sifatun li Zaid boleh, seperti itu, atau na'tun li Zaid boleh. Wa sifatul marfu'i marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah dhahira ala akhirih. Yang kedua, tahaddatha Amrun wa Hamzatu. Ini untuk contoh apa ini? Untuk contoh apa, Abdul Hafid? Baik, untuk contoh ataf. Tahaddatha Amrun wa Hamzatu. Wawunya kok dua ini? Amrun kok ada wawu segala? Wawunya Amrun ini apa? Apa Isnan? Miliknya Amr. Kenapa kok dikasih wawu itu Amr? Hah? Kalau tidak ada wawunya jadi Umar. Nah, dari mana dia dapat wawu? Amr dari mana dapat wawu ini? Hah? Untuk Razak. Kalau lama nahwu lugawiyun, ikhwan, mengatakan ini
tiba-tiba ada Amr. Amr kok dikasih wawu? Dari mana dia ngambil wawunya Dawud? Ya. Jadi wawunya Amr itu bukan bawaan, bukan dari lahir. Tapi apa? Dia ngambil wawunya Dawud. Kenapa? Karena Dawud dibaca panjang. Dawud. Tapi wawunya enggak ada. Antum baca Dawud, dibaca panjang enggak? Dawud. Ada wawunya di situ, tapi wawunya enggak ditulis. Kenapa? Diambil si Amr. Ya, Amr ada wawunya, tapi enggak dibaca. Ya. Amr ada wawunya itu, Amrun. Taib. Nah, di situ ada wawu, tapi enggak dibaca. Sedangkan pada Dawud, enggak ada wawu, tapi dibaca. Kenapa? Karena wawunya sudah diambil si Amr. Nah, jadi kalau tanya wawunya Amr dari mana? Dari Dawud. Taib. Ini contoh tahaddatsa Amrun wa Hamzatu. Contoh ataf. Caranya mengirab ya, al-wawu harfu atfin. Ini jelas. Mamliun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Hamzatu ma'tufun 'ala Amrin. Wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un mithlu. Penulisan Amr ikhwan kalau dalam kondisi marfu' dan majrur tetap ada wawunya berupa wawu, seperti contoh ini ala amrin masih berbentuk wawu, tapi kalau dalam kondisi mansub maka wawunya diubah jadi alif amron. Ya, hamzatu ma'tufun ala amrin wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un mithluhu wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah ala akhirih. Kemudian contoh yang ketiga. Qara'an nasu kulluhum ar-risalata. Ini untuk contoh apa ini, Ubadah? Contoh taukid. Mana taukidnya? Hah? Kulluhum. Berarti maknanya bagaimana? Manusia semuanya membaca risalah itu. Nah, semua manusia semuanya membaca risalah tersebut. Jadi kulluhum berarti kan di contohnya kullu taukidun linnas wa taukidul marfu'i marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah ala akhirih wa kullu mudhafun wal ha dhamir mudhaf ila nam dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi. Naam fi mahalli jarin mudhafun ilaihi wal mim alamatul jam'i adz-dzukur. Kemudian arisalata sebagai maf'ulun bih. Contoh yang keempat tadrib i'rabinya hadza zaidun hamuki. Ini untuk contoh apa ini, Ahmad? Untuk apa? Badal. Naam telah datang ini Zaid iparmu. Ini Zaid iparmu, karena mungkin di sana ada Zaid yang lain selain iparmu. Hada Zaidun hamuki. Jadi hamuki badal untuk Zaid. Nah, cara mengirabnya dilihat di situ. Hamuki badal min Zaid wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu rafi'i al-wawu li'annahu min al-asma'il khamsah. Hamu mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Nah, ini dibaca di naam. Ingat-ingat bagaimana cara mengi'rabnya sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya nakirah dan ma'rifah. Berarti kita selesai dari pembahasan apa? Pembahasan 6 tawabi' secara umum, ikhwan. Adapun nanti jenis-jenisnya, jenis ataf. Kemudian ada atfu bayan, ada atfu nasakh, itu di kitab berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Laqta bihadza subhanakallahumma.